Kayaknya besok 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 baru dirapatkan. Aku santai, orang malu-malu. Kalau dilihat dari akunya kan memang sering dalam tanda kutip sering melecehkan dan sering menyebut nama Mbak Selvi ya Mas ya. Ya Mas, kita serahkan ke yang berwajib aja. Berarti mempersilahkan PSI untuk melaporkan. Ya silahkan. Apa Mas? Ya silahkan aja, kita serahkan ke yang berwajib. Yes. Kan banyak juga netizen yang mendorong Mas Gibran untuk melaporkan. Saya kan udah bilang, udah ada yang mengurus. Tenang aja. Mas, sing liane. Yang mengurus itu siapa, Mas? Oh, Mas. Dari akhir timnya. Ini banyak ya, Mas, yang seperti itu. Yang tak ikat ndak empen oke tuh. Tapi jumlahnya semakin meningkat Mas akhir-akhir ini. Ya kan mendekati pilpres. Sudah terbaca? Sudah terbaca kalau misalnya memang. Terus kulino kayak gitu. Kayaknya harus tahu penuh kabeh. Berarti langkah hukum ini bisa jadi pendidikan buat netizen juga ya Mas. Nah, untuk aku kan santai. Aku kan ratau ngelapor ke ratau piye-piye. Santai. Kan kalau tidak melaporkan memang tidak ada efek jera dari mereka yang selalu head space sendiri Mas. Kalau tidak ada yang apa namanya? Santai aja, disono sing ngurus ya. Untuk mempertegas yang mengurus itu siapa ya Mas? Mis, singgilan ya. Pertanyaan lain. Yep. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.